Selepas mencuba nasib beberapa kali sejak 2016, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zambadi akhirnya muncul juara pertandingan Bintang Piramli dan Saloma peringkat negeri Perak. Sekaligus melayakkannya mewakili Perak ke peringkat Zon Utara yang akan berlangsung Oktober depan. Dalam pertandingan akhir yang berlangsung di Jabatan Belia dan Sukan Negeri itu, Muhammad Fakhrul membawa lagu Aku, Dia dan Lagu. Pukul 3 pagi. Itulah perancangan dia, mesti kena buat persediaan rapi lah, kena pilih lagu yang betul-betul sesuai dengan tone saya lah. Macam itulah. Saya selalu latihan di rumah je. Kadang-kadang saya pun kadang kalau nak buat latihan ala-ala latihan tu, saya selalu live di TikTok. Buat nyanyi lagu-lagu P. Ramlee. Macam itulah saya punya latihan saya. Sementara itu, Nur Hidayah Halim pula memenangi kategori Saloma selepas menyanyikan lagu Barang Lepas Jangan Dikenang. Bukan tak tengok, tapi mungkin kurang tengok. Okey, sebenarnya yang buat saya masih nak masuk walaupun tak pernah dapat ke peringkat yang lebih tinggi pun sebab abah saya yang bawa saya masuk pertandingan yang memang mula-mula lagu saya nyanyi adalah lagu Saloma. Walaupun pertandingan terbuka ke apa dah hari ni, saya bawa semangat abah saya, cuma rasa lain sikit lah, rasa relax sikit sebab abah baru lebih kurang 30 hari tinggalkan kami. Jadi hari ni saya bawa semangat dia, saya nyanyi balik untuk abah. Kedua-dua pemenang membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM1,000 berserta plak. Penantian hampir 25 tahun, penyanyi Siti Nordiana untuk mengadakan konsert solo berakhir apabila konsert Memory Berkasih 25 tahun Siti Nordiana diadakan di Ibu Negara 11 Mei lalu. Biarpun hampir 3 dekad dalam industri seni suara, namun persembahan penyanyi versatile itu kekal memukau di hadapan lebih 2,000 peminatnya dengan dendangan 21 lagu sepanjang 2 jam konsert berlangsung. Bersama dengan kumpulan pemuzik latar The Romeo yang menggabungkan 7 ahli muzik berserta 2 penyanyi iringan, Siti Nordiana memberikan persembahan vokal bertenaga meskipun sudah berusia 39 tahun. Pemilik nama sebenar Siti Nordiana alias yang mesra dengan panggilan Nana itu turut mengadakan segmen khas bagi mengimbau memorinya bersama Allahyarham Acik Spin. Lebih bermakna apabila penyanyi itu menjemput penonton menyanyikan lagu duetnya bersama arwah Acik. Antara lagu Memori Berkasih, Resepi Berkasih, Gurauan Berkasih dan Paling Comel. Emosi penonton tersentuh apabila konsert berselang-seli dengan tayangan video istimewa yang mengimbau semula semua kenangan manis dan pahit sepanjang penyanyi itu bergelar anak seni. Vokalis drama band Apple Rosa tampil dengan lagu terbaru ILU, mengambil peluang dengan isu terkini dalam menghasilkan karya. Beliau menyifatkan ia sebagai satu langkah tepat untuk menghasilkan lagu yang penuh makna tersirat. Dan kita ni sebagai penulis, inspirasinya datang daripada macam-macam tempat dan kita hanyalah penterjemah kepada cerita apa yang terjadi di sekeliling kita. Kebetulan. Saya ternampak ada cerita yang macam menarik. Saya nampak macam, ini boleh jadi lagu. Dan terjadilah lagu itu.